Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenung sejenak untuk saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Tidak hanya di Subang saja, tapi di seluruh area Jawa Tengah banyak sekali yang terkena musibah yang hampir sama, yaitu banjir. Ini adalah pantauan langsung dari udara, di mana kota Subang telah terlihat menjadi lautan. Desa-desa, kampung-kampung, sawah, ladang, pabrik, semua telah menjadi laut. Ada apa dengan negara ini? Ada apa dengan dunia ini? Mungkin karena cuaca memang lagi ekstrim. Barusan kemarin di Jawa Tengah, di Semarang khususnya, kemudian disusul di Tegal, banjir dan longsor juga terjadi di sana. Semoga saja tidak terjadi korban jiwa. Banjir ini sangat memilukan. Lihatlah rumah-rumah yang tergenang banjir ini. Dan sama sekali tidak ada aktivitas. Semua transportasi macet, lumpuh. Di kota metropolitan yang sedang berkembang ini, Subang adalah kota maju. Semakin maju, semakin berkembang. Banyak pabrik-pabrik didirikan di sana. Subang mulai beranjak menjadi kota besar. Lihatlah dari pantauan udara ini, air begitu luas sekali, seperti lautan. Sawah-sawah nyaris tidak terlihat karena tertutup oleh air. Yang terlihat hanya jalan saja, akses jalan saja, namun itu juga tergenang oleh air. Tak ada aktivitas kendaraan berlalu-lalang. Mari kita berenung sejenak, berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Yang pada tahun ini tahun yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia, setelah merajanya COVID-19. Sekarang menimpa musibah-musibah yang bertubi-tubi, dari gunung meletus, angin puting beliung, bahkan sampai banjir dan longsor. Ini tidak salah siapa-siapa. Mungkin Tuhan sedang mencoba hambanya yang bersabar. Dari pantauan video ini sangat menyedihkan melihat keadaan ini. Sungguh-sungguh memilukan untuk warga Subang. Semoga warga Subang tetap diberi kesabaran, ketabahan. Semoga tidak ada korban jiwa. Dan selalu bersemangat untuk menyongsong hari-hari depan. Ini sungguh tidak terlihat. Semuanya terlihat air.
juga tergenang oleh air. Dari pantauan udara ini, tidak ada yang tidak kena air. Semuanya tenggelam. Lihatlah ini, banjir di mana-mana. Ini ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, bahkan ada yang lebih. Lihatlah ini, miris sekali ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kota Subang dan warga Subang. Semoga tidak terjadi apa-apa, tidak ada korban harta, jiwa, dan raga. Terima kasih. Salam semangat buat warga Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.